enggak ada kan. Oh. Awal mama dia jadi semacam dia tak cubit ya. Telur. Air cuka. Lalu kita masukin. Lalu kita masukin. Ya, dua deh. Anak kamu. Jadi udah sembaran anak kamu nikah ya deh. Sembaran. Ada. Tiga ya. Kalau roti jala ini, kalau hari biasa, yang pesan itu biasanya kalau ada untuk wirid, untuk arisan, bahkan untuk pesta. Kalau pesta itu memang perlu banyak ya, ada yang 10 kilo, bahkan sampai 15 kilo. Tapi di bulan puasa seperti ini, pesanan makin berkali lipat, bahkan sampai satu hari itu kita bisa sampai 10 kilo, bahkan lebih. Jadi kalau di bulan puasa ini kita perpaketan, jadi paket siap untuk sekali makan gitu. Di bulan puasa ini dari sebelum bulan puasa itu sudah banyak yang pesan, bahkan mereka bisa untuk jual lagi gitu. Kemana aja tuh kak? Kalau memang tujuannya ya memang masih dalam kota Medan ini aja, karena memang makanan ini khas Melayu Deli. Bahkan di daerah pesisir ya memang menyukai makanan roti jala ini. Kita itu ada tiga rasa, maksudnya tiga rasa itu ada yang dari udang, ada yang daging, ada juga dari daging ayam gitu. Jadi harganya juga bervariasi, memang lebih tinggi dari daging kambing atau daging lembu. Penghasilan sebulan nggak? Penghasilan sebulan kita bilang lah rata-rata 5 juta, dan juga lebih ya. Kalau memang kelebihan itu memang nggak bisa kita bilang karena sesuai pesanan. Tapi kalau rata-rata 5 juta per bulan. Per paketnya?